Ya, saudara, polisi menggerebek rumah anggota geng motor di Bandung, Jawa Barat yang juga merupakan sindikat narkoba jaringan internasional. Dalam penggerebekannya, polisi menyita 3 kg sabu lengkap dengan senjata api. Rudy Riyadi sama sekali tidak berkutik ketika sejumlah polisi menggerebek rumahnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pria berusia 30 tahun ini ditangkap karena masuk dalam DPO sebagai pengedar sabu jaringan internasional. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan 3 kg narkotika jenis sabu dan alat isap sabu di kamar anggota geng motor ini. Selain sabu, ditemukan juga senjata tajam dan senjata api. Alhamdulillah, ini merupakan tangkapan terbesar selama Polresta Bandung berdiri dengan barang bukti sabu sebanyak 3 kg, di mana pengembangan kami ada di salah satu rumah di Ranca Ekek, dengan ketua geng motornya ada di situ. Dengan barang bukti 3 kg, kita bisa amankan ketua geng motornya dengan inisial RR. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka mendapat sabu dari seorang bandar di Malaysia. Selanjutnya sabu diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Pulau Jawa. Tersangka akan dijerat pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Tersangka juga dikenai pidana, denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.